mengenal istri ke-8 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Juwairiyah binti Al-Harits. Juwairiyah binti Al-Harits merupakan seorang putri pembesar Bani Mustalik yang bernama asli Barah. Kala itu ia adalah seorang budak Sabit bin Qais dari kemenangannya dalam Perang Muraisi. Namun Sabit bin Qais bersedia membebaskannya dengan syarat harus membayar tebusan. Kemudian Juwairiyah mendatangi Rasulullah untuk meminta bantuan. Dengan perintah Allah, Rasul pun menikahi Juwairiyah dengan mahar berupa uang tebusan tersebut. Mengetahui itu, para sahabat Nabi langsung membebaskan semua tawanan dari Bani Mustalik yang menjadi bentuk penghormatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Juwairiyah merupakan wanita yang sangat cantik lagi menawan. Ia juga merupakan tokoh penting pada kaumnya. Keinginannya untuk bebas membawa dirinya berani menemui Rasul. Namun atas kehendak Allah, Rasul tidak hanya membebaskannya, melainkan menikahinya yang menjadikan Juwairiyah sebagai Ummul Mukminin. Hadis riwayat Muslim.